Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid tahun 6. Selamat Bagaimana pagi, kamu? Cikgu. Selamat Okay. pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu Abi. Cikgu Selamat nak kamu pagi, Cikgu. pastikan yang kamu nampak, kamu dengar, kamu dapat lihat betul-betul apa yang cikgu tunjuk dekat PowerPoint cikgu ya. Okay, jelas tak? Jelas tak? Kalau jelas, cakap jelas. Jelas. Okey, kalau jelas. Jelas. Okey, jelas. Okey, sebab cikgu buka dua window. Jelas. Ya, baik. Terima kasih yang bagi respon. Cikgu buka dua window sebab nanti ada kawan kamu baru masuk, cikgu tak perasan. Lalu kat rumah cikgu guna dua laptop, standby lah dengan handphone. Kan handphone cikgu standby kalau ada siapa-siapa yang nak WhatsApp cikgu tak dapat masuk ke apa kan. Jadi cikgu hanya guna laptop saja. Baik. Tajuknya ialah, temanya ialah tema 2, kesihatan mental dan emosi. Unit 5, usahlah stres. Masih lagi sama ya. Unit 5, usahlah stres. Tajuknya ialah kenali kemurungan. Tajuk fokusnya ialah kenali kemurungan untuk 5 Mac 2021, 7.45 pagi hingga 9.15 pagi. Tapi kelas programik kita 1 jam sajalah, 7.45, 8.45 pagi. Baik, standard pembelajaran kita ialah 2.4.2. Kena di bawah tu ada tulis. Membaca, memahami maklumat yang tersurat dan tersirat. Okay, kita dah lama tak belajar buat ulasan. Nanti selepas kita naik nanti kita akan fokus lebih kepada bahagian penulisan sebab Google Meet biasa cikgu akan ajar kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, dengar tutur, membaca dan menulis. Membaca banyak membacalah. Menulis mungkin kamu hanya dapat buat sendiri. Cikgu tak nampak sangat bila kamu buat. Jadi siapa yang hantar, cikgu nampaklah hasil-hasil penulisan kamu. Jadi untuk bahagian penulisan, cikgu akan fokus lain. Untuk penulisan, kita akan fokus lepas naik sekolah ni lebih banyak lah. Sebab kita, cikgu dengar mungkin akan ada peperiksaan. Sebab tahun lepas, kita tertangguh untuk kamu tertangguh untuk mengikuti peperiksaan selaras pra-UPSR. Jadi tahun ini, mungkin hujung bulan 3 kita akan ada mungkin ada periksaan pra-UPSR. Okey, mungkin ada yang tanya, ada lagi UPSR ke? Itu cikgu tak boleh jamin lagi sebab kita belum tahu lagi apakah keputusan orang-orang atas lah, maksudnya menteri-menteri di bawah Kementerian Pendidikan. Kita pasti tahun ini masih lagi ada UPSR ataupun tidak. Yang paling penting, kamu belajar. Kalau kamu belajar, ikut kelas Google Meet cikgu, sepanjang kita belajar 2 bulan ini. Okey, sepanjang kita belajar di selepas naik nanti, kamu tak ponteng, kamu dengar, kamu faham UPSR ada ke, tak ada ke, kamu tetap belajar. Ya, itu yang paling penting dan kamu dapat faham. Dan seterusnya ialah kriteria kerjayaan, sama juga bagaimana cara untuk kita memahami itu, kita akan belajar iaitu menyatakan ataupun memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan. Rumusan itu ialah bahagian kesimpulan yang terakhir itu. Apakah yang kamu dapat rumuskan? Apa yang kamu dapat fahamkan? Apa yang kamu dapat ceritakan daripada teks, daripada sesuatu bahan, daripada apa-apa sumber yang kamu faham mengikut ayat kamu sendiri. Okey? Baik, kita akan teruskan. Ini macam biasa, buku teks ini memang tak tinggal. Baik, kita lihat buku teks yang sama iaitu usahlah stres kenali kemurungan, buku 23 ataupun halaman 23. Ada mula tanya cikgu halaman tu apa, halaman itu apa? Ya, halaman juga muka surat. Muka surat adalah halaman. Halaman juga bermaksud ruang di luar rumah. Halaman itu pun halaman juga. Tapi cikgu suka guna perkataan halaman supaya kamu dapat banyak perkataan-perkataan yang sinonim dengan muka surat. Banyak perkataan-perkataan bahasa Melayu yang ada sinonim. Jadi kalau kita hanya belajar satu bahasa, satu maksud saja, nanti kalau orang lain gunakan perkataan tu kamu tak faham. Jadi kita gunakan perkataan lain. Ya? Baik, kita lihat. Sila baca dan fahami tajuk pada pada atas sekali. Pada bahagian atas. Pada bahagian atas. Iaitu kenali kemurungan.
Cikgu beri kamu 5 minit. Ya, 5 minit untuk kamu baca dan fahami. Alamak, cikgu salah buka slideshow ke? Bukan. Ini tak delete ni. Okay, betul lah. Ini yang depan salah. Ini hari tu punya. Okay, cikgu bagi kamu 5 minit untuk kamu punya, kamu membaca dan faham halaman 23, muka surat 23 tu. Cikgu bagi kamu 5 minit untuk baca dan faham. Okay, boleh baca sekarang. Okay, baik. Dengar suara cikgu ya. Dengar ya. Okay. Dah baca, sudah faham. Okay, baca mesti kena faham. Cuba untuk faham. Baik, cikgu nak tanya dengan satu atau dua orang murid. Apa yang dia faham tentang teks ni? Okay, sebelum cikgu tanya, siapa nak jawab? Siapa nak jawab boleh raise hand. Siapa nak jawab boleh raise hand. Apa yang dia faham tentang teks ni? Ada murid nak raise hand, kalau tak cikgu pilih saja. Ada yang nak angkat tangan. Apa yang kamu faham tentang tajuk ataupun teks yang kamu baca? 4, tahun 6.
Tak ada cikgu pilih. Cikgu pilih lah. Christine? 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 Ya, cikgu. Kamu dengar suara cikgu? Dengar. Okay, Christine, apa kamu faham tentang teks yang kamu baca ni? Faham tak? Mana? Tak apa? Faham. Tak faham. Okay, tak apa Christine. Okay, selepas Christine, Diana. Diana, kamu hilang. Kamu gimana Diana? Haa, kamu nampak muka tu. Diana. Ya, cikgu. Okay, apa yang kamu faham tentang teks ni? Secara ringkas saja. Kemurungan ialah sejenis penyakit yang boleh mengganggu minda. Okey, okey. Terima kasih Diana. Kamu cakap saja, beritahu saja apa yang kamu tahu. Jangan takut salah. Okey, salah sekarang tak apa. Jangan salah semasa masa akan datang. Sekarang salah belajar, salah cikgu betulkan. Jangan takut salah. Jangan kata tak tahu je. Tahun 6 sebab kita kena tahu. Cikgu dah lama tak dengar suara. Felicia. Felicia, tolong buka kamera Felicia. Felicia. Felicia, buka kamera. Cikgu tanya awak ni dengar tak? Bila cikgu panggil nama sebut apa? Diana, kalau cikgu panggil nama, cikgu sebut apa? Ya, cikgu. Ya, cikgu. Felicia. Felicia. Tengok tu. Cikgu panggil, kamu ada kat situ, kamu senyap saja, ya. Ailin Tong? Ya, cikgu. Okey, Ailin Tong faham tak apa yang kamu baca, Ailin? Apa yang kamu faham? Ini ialah penyakit psikologi. Okay, bagus, bagus. Okey, okay. Terima kasih, terima kasih. Dia dah ada perkataan tu. Penyakit kemurungan penyakit psikologi, eh, psikologi. Dalam bahasa Melayu kena sebut psikologi. Dalam bahasa Inggeris psychology. Beza. Psikologi ialah penyakit ni otak kita yang sebab kita tak boleh mengawal diri kita dengan masalah. Kita tak mampu untuk mengatasi masalah kita sampai kita murung sahaja. Sampai kita tak boleh nak buat apa saja. Baik, kita akan sebelum cikgu jelas lebih lanjut, kita baca lah dulu kan. Cikgu pun nak baca dulu, kita sama-sama baca. Okay, sebelum kita cikgu terangkan, kita baca mengikut nama lah ya. Daripada siapa atas sekali, Cherry. Cherry, seorang baca satu ayat ya. Cherry. Cherry boleh baca kemurungan ialah. Baca Cherry. Cherry. Ni yang cikgu pening ni. Cherry baca Cherry. Kemurungan. Kemurungan ialah. Baca. Kemurungan ialah. Ada buku teks tak? Ya, ada. Okey, baca. Kemurungan ialah. Baca. Kemurungan ialah. Baca. Atas tu yang dalam. Baca sejenis. Jenis penyakit. Psikologi yang disebabkan oleh tekanan perasaan yang serius. Okay, terima kasih. Seorang satu ayat saja. Terima kasih Cherry. Baik, yang seterusnya. Christine. Ya, cikgu. Okey, baca Christine. Pesakit akan mudah berasa risau. Okey, seterusnya. Siapa seterusnya? Siapa yang seterusnya? Diana. Akibatnya, mereka berasa tidak tenteram dalam kehidupan. Okey, selepas Diana, kamu lihat senarai nama tu, cikgu nak tengok-tengok. Oh, sorry, sebab cikgu nak besarkan PowerPoint. Felicia, baca Felicia. Akibatnya, mereka berasa tidak tenteram dalam kehidupan. Okey, sambung. Pesakit. Felicia, baca Felicia. Pesakit. Sentiasa.
Deletion dia ada masalah apa, tak tahulah. Airin Tong baca, Airin Tong baca. Pesakit sentiasa gelisah apabila memikirkan sesuatu masalah. Okey, bagus. Airin Tong, seterusnya Jaslyn. Selain itu, pesakit amat sensitif. Bagus. Seterusnya siapa? Perasaan dengar sekali lagi, Kakai Un. Perasaan mereka. Perasaan mereka mudah terganggu. Okey, seterusnya siapa? Ki Chun Yen. Pesakit akan tersinggung apabila mereka dinasihati. Okey, seterusnya siapa? Kita akan ikut turutan dan nama. Jangan risau. Siapa dia tanya? Cikgu buku surat berapa? Sekejap. Amsha. Amsha memang masuk, ya. Buka surat 23. 23. Kenali kemurungan. Cepat Amsha. Kenali kemurungan. Tadi Amsha, cikgu dah buat imlak tau. Okey, nanti cikgu akan masuk ke dalam YouTube. Kamu dengar. Kamu dengar. Jangan tiru buku tulisan, ya. Kamu dengar sahaja. Cikgu tak nak kamu tiru. Okey, siapa yang baru masuk tadi? Amsha, Felicia tadi baru masuk. Sila buat imlak. Nanti cikgu cuba masukkan selepas habis kelas nanti ke dalam YouTube. Tajuk dia Imlak 1 2021 tahun 6 SJK. Okey? Jadi tolong tulis imlak. Sebelum tulis imlak, tulis kandungan dulu. Kandungan 4 muka surat. Tulis nama, tulis tarikh, imlak 1. Okey, tulis 1. Nanti kamu upload ke dalam Google Classroom. Kamu muat naik ke dalam Google Classroom. Cikgu akan nampak kamu dah buat. Macam tu, ya, Amsha. Jelas, Amsha? Jelas, cikgu. Okey, baik. Jadi apa kerja-kerja yang cikgu bagi selama ini, pastikan kamu siapkan, ya. Cikgu ada senarai nama. Baik, kita teruskan dengan bacaan teks. Siapa tadi yang terus? Tuan Kain last. Kicin ni dah baca dah? Kicin ni dah baca? Dah. Dah. Kataan terakhir tadi apa tadi? Terganggu, ya? Dinasihati. Okey, di samping itu. Lucas. Di samping itu, Lucas. Lucas, di samping itu baca. Lucas, dengar cikgu punya suara tak? Cikgu arahkan kamu untuk baca. Lucas dengan Felicia tu tak tahu ada masalah apa. Mungkin ada masalah mikrofon. Okay, Amsha, baca Amsha. Teruskan di samping itu. Amsha, baca Amsha. Buka mikrofon Amsha. Di samping itu. Di samping itu, pesakit akan. Di samping itu, pesakit akan hilang selera makan. Okay, terima kasih Amsha. Teruskan dengan murid yang lain. Siapa, ya? Ferry. Ferry. Baca Ferry. Ferry tak ada buku teks. Awak boleh baca dalam tu. Dalam Google Meet tu. Jelas tak Ferry? Ferry kat klinik tu. Dia teman ayah dia sakit. Mungkin dia tak ada kat situ kot. Ferry boleh. Ferry ada. Nampak tak? Ferry. Tadi suara dia. Ya. Yeah. Boleh baca. Di samping itu, nampak. Di samping itu, pesakit akan hilang selera makan. Mereka tidak berasa lapar. Pesakit dan menurut. Seorang satu ayat tadi bagi orang lain. Okay. Okay, terima kasih, Fedy. Baik, yang seterusnya. Okay. T1W. Baca T1W. Pesakit. Makanan yang seterusnya pesakit ini hilang keyakinan ini. Hai, mana awak baca ni? Pesakit akan menolak makanan yang diberikan. Sekali lagi, T1W, sekali lagi. Pesakit akan menolak makanan. Pesakit akan menolak makanan yang diberikan walaupun makanan yang digemari oleh mereka.
Okey, terima kasih. Baik, sambung murid atas sekali. Sebab tadi ada Felicia dengan Lucas tak dengar suara tu. Sekali lagi sambung Cherry. Sambung baca. Buka kamera ya. Cikgu tak nampak muka kamu. Okey, sambung Cherry. Seterusnya. Seterusnya, pesakit hilang. Seterusnya, pesakit hilang keyakinan diri. Okey. Christine. Mereka mudah berputus asa untuk meneruskan kehidupan. Okey, seterusnya siapa? Cherry, Christine. Ibu agak-agak sebab ibu tak nampak. Cherry, Christine. Diana. Diana, baca Diana. Mereka seterusnya. Mereka akan menyendiri. Mereka akan menyendiri. Okey, seterusnya sebagai rumusannya. Siapa tu? Siapa macam Felicia? Felicia, Felicia. Ada lagi tu tak? Cikgu tak tahulah Felicia ni ada masalah apa. Okey, Irene Tong. Sambung Irene Tong. Sebagai rumusannya, tanda-tanda pemurungan. Okey, tak apa. Berhenti situ. Awak tahu jawapan ke? Tak tahu. Tahu jawapan? Tak tahu. Tak tahu. Okey, tak apa. Sambung. Oleh itu, siapa tadi seterusnya? Irene Tong. Lepas Irene Tong, siapa? Jaslyn. Habiskan semua. Oleh itu, bantuan khidmat kaunseling perlu diberikan kepada pesakit kemurungan kerana. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey, baik. Di situlah yang kita hendak fokuskan. Yang kita hendak tumpukan. Memberikan tumpuan kepada rumusan. Kita dah belajar maklumat di sini tentang kenali kemurungan. Baik, sebelum kita buat rumusan, cikgu nak kamu lihat balik pada teks. Cikgu akan terangkan balik satu per satu kemurungan. Alamak, ada rumus masuk. Sekejap ya. TKIC. TKIC, selamat pagi TKIC. TKIC boleh lihat chat situ sembang tu. Buka buku teks halaman 23. Tadi Cikgu Hafiz, TKIC keluar balik. Tak sempat nak bagi penerangan, dia dah hilang. Dia mungkin dekat rumah nenek dia ni. Tak apalah. Baik, sekali lagi Cikgu ulang ya. Okey, tentang teks. Kenali kemurungan. Okay. Kemurungan ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah depression. Depression. Biasa banyak orang depression. Di Malaysia sekarang ni kita dah, bukan Malaysia lah, satu dunia masalah ekonomi disebabkan oleh bencana yang kita hadapi, iaitu COVID-19. Virus COVID-19 ini menyebabkan banyak masalah-masalah yang terutamanya ekonomi, kesihatan. Jadi bila berlakunya seperti itu, depression ataupun kemurungan itu berlaku kepada orang yang tidak dapat mengatasi masalah. Kadang-kadang murid pun ada depression. Kadang-kadang ada murid juga ada kemurungan ya. Itu maksud kemurungan. Kemurungan ialah, cikgu ulang sekali lagi, penyakit, sejenis penyakit. Kemurungan ialah sejenis penyakit psikologi yang disebabkan tekanan perasaan yang serius. Serius tu maksudnya teruk. Serius tu maksudnya teruk, sangat teruk. Dia tak boleh dah kawal diri dia, okey, sampaikan dia terdiam, duduk dekat bilik, itu. Jadi tekanan perasaan dalam diri dia, dia tak boleh nak kawal, dia tak boleh nak kawal perasaan dia, dia menangis, dia diam. Pesakit akan mudah berasa risau, dia tak boleh risau sikit, tak boleh ada masalah sikit, dia akan tak berasa tenteram. Dia tak boleh duduk diam, ke sana ke sini mungkin, okey. Jadi hidup kehidupan dia tak tenang saja, okey. Pesakit sentiasa gelisah apabila memikirkan sesuatu masalah. Dia gelisah, ada masalah, dia gelisah saja. Jadi kita sebagai manusia normal, kalau ada masalah, kita kena cepat-cepat selesaikan.
tak dapat selesaikan, kita bincanglah dengan orang-orang yang berhampiran dengan kita. Kalau kamu sebagai anak, kamu bincang dengan ibu, bapa, kakak ataupun orang yang lebih dewasa, datuk ke nenek ke, untuk membantu kamu mencari alternatif ataupun mencari cara untuk kita selesaikan masalah tersebut. Yang kedua, perenggan kedua, selain itu pesakit amat sensitif. Maksud sensitif, dia tak boleh kena marah, tak boleh kena tegur, tak boleh kena nasihat, dia akan lagi marah. Dia akan lagi sedih. Perasaan mereka mudah terganggu. Sakit akan tersinggung apabila mereka dinasihati. Nampak? Dia sakit hati, dia sedih, orang dia kecewa, dia terasa hati dalam apa? Dalam bahasa Melayu terasa hatilah. Maaf, baru tegur sikit, tup, dia dah meletup. Dia dah marah, dia dah sedih, dia dah menangis. Dia mudah tersinggung dan sangat sensitif. Di samping itu, pesakit akan hilang selera makan. Bila dah tak boleh nak selesaikan masalah, dia sensitif, dia hidup tak tenteram, makan pun tak terurus. Diri tak terurus, makan pun tak ada selera. Dan akhirnya, mereka tidak berasa lapar. Maknanya mereka dah asyik punya masalah. Kita orang normal, tak siap punya sekolah pun, makan tetap ada. Makan tetap mak kamu bekalkan. Jadi orang yang kemurungan ini, depression ni, dia tak rasa lapar. Pesakit akan menolak makanan yang diberikan walaupun makanan yang digemari oleh mereka. Contoh kamu suka McDi. McDi yang sekarang baru kan. Ada air kopi lah, apalah. Ada nugget lah kan. Makan-makanan kamu suka, ayam goreng ke, burger ke, aiskrim. Yang kamu minat pun kamu tak nak makan. Jadi apa yang terkesan di dalam diri orang yang pesakit yang mengalami kemurungan ini, mereka akan badan mereka semakin susut, kurus dan disebabkan oleh mereka tak makan. Kita tak boleh tak makan, kita kena makan sebab makanan ini membantu kita untuk mendapatkan tenaga, untuk mendapatkan khasiat nutrisi. Badan kita perlukan nutrisi, vitamin, apa lagi, serat. Kita perlu vitamin pun ada banyak jenis, A, D, K. Vitamin A, B, C, ada D, K, okay. Kita perlu apa tu, kalsium, semualah apa yang kamu tahu pasal nutrisi yang kamu makan daripada protein yang datang daripada sayur-sayuran, buah-buahan, itu semua perlu supaya kita punya badan tidak sakit satu hari nanti. Jadi bila dia tak selera makan, tak makan, selera dia kurang, tak dapat nutrisi yang baik, tak dapat nutrisi yang cukup, dia akan sakit lah. Sakit, hilang keyakinan diri. Dia takut nak pergi berhadapan dengan orang. Mereka mudah berputus asa untuk meneruskan kehidupan. Dan mereka akan menyendiri. Akhirnya dia akan menyendiri. Duduk rumah, buka bilik. Kalau ada keluarga kan duduk bilik, tak keluar-keluar. Itu ialah simptom-simptom ataupun tanda-tanda kemurungan. Jadi sebagai rumusannya, kita lihat rumusan. Lihat rumusannya apa. Masa pun dah dapat tinggal 15 minit. Sebagai rumusannya, siapa nak buat rumusannya? Siapa nak sebutkan rumusan? Dia dah bagi sikit maklumat tu. Tanda-tanda kemurungan ialah, siapa nak jawab? Ini sangat penting ya, sebab bila kamu menjawab soalan pemahaman, maklumat itu kamu tahu dekat mana. Okey, Diana. Diana boleh jawab, Diana? Ya, cikgu. Sebagai rumusannya. Okey, awak raise hand kan? Okey, Diana teruskan. Sebagai rumusannya, tanda-tanda kemurungan boleh menyebabkan masalah. Tanda-tanda tu maksudnya apa yang kita nampak pada orang tu. Yang pertama apa? Tanda-tanda. Apa simptom-simptom dia? Pesakit akan mudah merasa risau. Ya, kedua. Mereka juga merasa tidak tenteram dalam kehidupan. Okey, lagi. Pesakit lagi akan sentiasa gelisah apabila memikirkan sesuatu masalah. Okey, lagi. Ada lagi tak? Itu saja. Ada lagi. Cepat. Selain itu, pesakit amat sensitif. Mereka mudah terganggu dan akan tersinggung apabila mereka dinasihati.
Okey, jadi sebenarnya yang penting-penting tu sebelum kamu nak jawab, kamu tandakan dulu gunakan pensel. Yang penting-penting tu, iaitu yang pertama kita lihat sama-sama tanda-tanda ataupun simptom dalam bahasa sains lah, bahasa yang lebih tepat. Kita lihat peringkat yang pertama. Apa tanda-tanda dia? Kita lihat sama-sama. Kemurungan sampai serius. Ada tak tanda-tanda? Tekanan tak, perasaan ada yang serius. Tanda-tanda yang kita nampak. Memang dia mengalami tekanan perasaan yang serius itu ialah definisi. Itu ialah maksud. Tanda-tanda. Okey, kalau kamu nampak orang tu dia demam. Apa kamu nampak pada orang demam tu? Dia baring, muka dia merah, tak selera makan, yang kita nampak pada dia. Okey, tekanan perasaan yang serius tu yang dia punya definisi. Kamu cari tanda dia. Yang pertama tadi, tak ada nampak. Okey, pesakit sampai berasa risau. Tanda-tanda ke yang kita nampak? Yang kita nampak. Mudah berasa risau. Okey, ya, mudah berasa risau. Satu, akibat sampai kehidupan. Itu yang dia punya, apa tu panggil, tersirat. Kesan dia, pesakit akan mudah berasa risau. Akibatnya mereka berasa tidak tenteram dalam kehidupan. Ingat tak lagi kita ajar? Kita belajar terus tersurat, tersirat. Jadi tersirat ialah di sebalik apa yang tersurat. Itu ialah tersirat. Baik, kita lihat seterusnya. Pesakit sentiasa gelisah memikirkan sesuatu. Okey, gelisah. Tadi yang pertama ialah mudah berasa risau, sentiasa gelisah. Okey. Ketiga, pesakit amat sensitif. Okey, amat sensitif. Okey. Mudah terganggu tu dia punya huraian lah. Huraian dia ataupun tersirat dia. Lagi apa? Tersinggung apabila dinasihati. Itu dia punya huraian, dia punya tersirat. Ingat eh? Seterusnya ialah hilang selera makan. Okey, lagi tidak berasa lapar tu dia punya huraian, dia punya tersirat. Pesakit akan menolak makanan yang diberikan. Itu huraian dia. Tapi yang penting dan yang terakhir ialah hilang keyakinan diri. Hilang keyakinan diri. Mereka mudah berputus asa untuk menolak kehidupan. Mereka akan menyendiri. Itu dia punya huraian. Okey. Jadi kita ambil yang penting. Baik. Cikgu nak terangkan kepada kamu supaya kamu faham maksud cikgu apa. Okey, sekejap ya. Dalam ni ada maklumat tersurat, ada maklumat tersirat. Okey, kita buat dalam bentuk kotak. Biasa kita buat ulasan. Kita akan buat dalam bentuk kotak supaya nampak lebih jelas. Nampak lebih jelas maklumat-maklumat. Dan kita hendak rangkakan. Kita nak tulis. Bila ulasan je kan bentuk dalam bentuk penulisan besar pula. Okey, kita nak putihkan. Kalau merah-merah ni kamu tak nampak nanti kan. Sekejap ya. Okey, yang pertama ingat lagi tak kita ada apa? Kita ada penanda wacana. Pandai. Sebenarnya kamu ni boleh belajar, boleh ingat lagi apa yang cikgu ajar. Sekejap ya, cikgu tulis sekejap. Penanda wacana ya. Kita besarkan sikit. Baru nampak. Sekejap ya. Penanda wacana. Cikgu susunlah mengikut yang biasa kita buat untuk buat rumusan tu. Ya, penanda wacana selepas tu isi surat. Ya. Surat tu maksudnya tanda-tanda dia. Okey, kata hubung. Dan isi tersirat. Okay, jadi dalam tu dia ada maklumat kan. Dia sebenarnya ada huraian. Huraian itulah isi tersirat dia. Sekejap ya. Baru kamu nampak. Oops. Lagi pula. Kita ambil contoh tiga lah. Tiga cukup. Tadi yang pertama tadi ialah yang atas sekali. Mudah berasa risau. Mudah berasa risau. Okey, dia punya huraian ni apa? Tidak tenteram
dalam kehidupan. Okay. Itu dia punya huraian dia ataupun isi tersirat. Okay, yang kedua, tadi apa dia nak? Amat sensitif. Okey, apa dia punya huraian dia? Apa tersirat dia? Mudah, perasaan mudah terganggu. Okey, pilih satu cukup. Pesakit akan tersinggung apabila dinasihati. Okey, boleh ambil yang tersinggung tu. Akan tersinggung apabila dinasihati. Okey, cukup. Ini cikgu nak bentukkan saja eh. Bentukkan supaya kamu nampak di mana satu, yang mana satu isi tersurat, yang mana satu isi tersirat. Kita mudahkan kamu. Yang ketiga, tadi apa tadi? Hilang selera makan. Hilang selera makan. Okay, kalau hilang selera makan, apa yang berlaku pada dia? Berasa lapar eh? Tidak berasa lapar. Ini daripada teks tadi tu, ada tiga, ada empat, lima perenggan. Kita ambil yang penting-penting. Itu maksudnya perasaan. Kita buat rumusan. Macam ni je. Okay, dan yang lain. Hilang keyakinan diri. Hilang keyakinan diri. Iaitu apa huraian dia tadi? Mudah berputus asa. Mudah berputus asa. Mudah berputus asa. Inilah yang dimaksudkan dengan ulasan daripada teks, daripada gambar, daripada dialog. Kita dah boleh nampak dah mana yang kesan dia. Ini ialah huraian tadi tu. Jadi mudah berasa risau akibatnya. Kata hubung ataupun kata yang sesuai lah akibatnya ataupun mudah berasa risau. Cikgu berputus asa. Berputus asa, maaf. Okay, amat sensitif. Tersinggung apabila dinasihati, mudah terganggu akibatnya. Boleh gunakan kata yang sama, takpelah. Nak kasih faham punya. Okay, hilang selera makan kerana. Hilang keyakinan diri. Hilang keyakinan diri akibatnya. Ataupun kesannya. Okay, macam itulah lebih kurang. Yang tadi kamu faham. Ini boleh kata hubung ataupun perkataan lain yang sesuai lah eh. Ataupun kata bantu. Jadi, inilah maksudnya yang kita belajar hari ini tentang ulasan dan rumusannya tadi kita ambil balik. Rumusan tu apa benda yang paling penting-penting kat situ dan kesimpulannya oleh itu, ini kesimpulan. Oleh itu, bantuan khidmat kaunseling perlu kepada pesakit kemurungan kerana penyakit ini. Okay. Ini yang kita tak nampak. Biasa cikgu ajar kamu untuk buat ulasan macam mana Diana. Ingat lagi tak? Diana? Ingat. Okay, sebagai kesimpulan, jika kita tidak mengatasi masalah, kita akan mudah dijangkiti penyakit. Dia tak berjangkit, dia tak dijangkiti tau. Dia bukan penyakit berjangkit macam COVID virus kan. Dia bukan jangkiti. Tidak. Kita akan mudah menghidapi masalah kemurungan atau gila. Akhirnya boleh gila tau, gila. Tak boleh bezakan mana baik, tak boleh bezakan mana buruk. Sebagai kesimpulan, jika kita tidak mengatasi masalah kita dengan baik, tambah sikitlah dengan baik, kita akan mudah menghadapi masalah kemurungan dan akhirnya boleh menyebabkan penyakit crazy ataupun gila. Itulah kesimpulannya. Cikgu besarkan sikit. Takut tak nampak. Baby kan dia tak bukan kat rumah. Cikgu besarkan sikit. Okay. Siapa nak tolong baca ni?
baca rumusan. Siapa nak tolong baca? Ni dia dah buat ni. Cikgu tolong bantu je. Ini yang cikgu buat sendiri semalam. Yang ini. Yang ini kamu yang dia dah buat. Okey, siapa nak tolong baca yang dia telah buat? Raise hand. Yang tak ada kat rumah siapa tu tadi? Freddy, baca Freddy. Sebagai kesimpulan, jika kita tidak mengatasi masalah kita dengan baik, kita akan mudah menghadapi masalah kemurungan atau gila. Depresi dan akhirnya boleh menyebabkan gila. Masalah kemurungan tu dia hampir gila tau. Dia kesan kalau kita tak pandai nak mengatasi masalah kita dan akhirnya kita jadi gila. Jadi paling penting berjumpa dengan doktor, berbincang dengan keluarga ataupun counseling. Kalau kamu ada masalah yang kamu rasa kamu tak boleh dibantu oleh orang lain, kita ada guru counseling iaitu Cikgu Yap. Jumpa Cikgu Yap, Cikgu saya ada masalah. Jadi Cikgu Yap akan bantu kamu supaya kamu tidak boleh membuat sesuatu tanpa berfikir. Kita cukup faham, kita semua orang ada masalah tersendiri. Ada orang masalah, contoh ada masalah kewangan. Orang ni masalah A, orang tu masalah B. Mungkin dia ada masalah dengan ibu bapa. Yang ini ada masalah dengan abang. Jadi masalah yang kamu hadapi, kamu ada guru kelas, kamu ada guru kaunseling, kamu ada guru besar. Di sekolah kita boleh bantu, tak ada masalah. Okay? Jadi yang paling penting kita dah belajar untuk membuat rumusan. Kita dah nampak apa yang kita belajar hari ini. Okay, baik. Jadi apa nilai murni yang kita belajar ini? Tak sempat lah. Lagi satu minit lagi. Kita teruskan saja. Jadi nilai murni yang kita baca hari ini ialah rasional. Rasional, ingat lagi tak cikgu cakap? Berkaitan tentang fikiran kita. Akal fikiran kita, otak kita berfikir. Yang mana baik, yang mana buruk. Apakah keputusan yang baik, apakah keputusan yang tidak baik. Mana akibatnya, kalau kamu buat sesuatu yang baik, apa akibatnya yang baik. Atau kesan yang baik. Kalau kamu buat benda yang tak baik, yang tidak mengikut peraturan sekolah contohnya, apakah kesan kamu yang kamu akan hadapi? Kamu tak siap kerja cikgu-cikgu yang cikgu bagi kamu selama ni, apa kesannya nanti pada hari Isnin? Fedi, apa kesannya Fedi? Contohnya lah, cikgu bagi kerja awak selama 2 bulan ni kamu tak buat. Apa kesannya Fedi? Ha? Apa kesannya Fedi? Kena rotan. Kena marah, kena rotan. Pandai lah kamu. Fedi dia nak kena rotan lah tu maksudnya. Sebab tak buat kerja lah tu. Cikgu tanya soalan, saya jawab lah rotan. Oh, cikgu ingatkan kamu nak kena rotan. Okay, pastikan hari Sabtu, hari Ahad, kamu buat persediaan. Okay, persediaan untuk menghadapi, bukan perpisahan, menghadapi sekolah. Nak naik sekolah nanti, apa yang kamu nak kena sedia? Okay, sekolah kamu kena siap. Jadual kamu kena ikut, buku teks kamu kena balut, buku tulis kamu kena sediakan, buku kerja kamu kena sediakan, alat tulis semua-semualah, pakaian kamu dan sebagainya. Okay? Cikgu rasa masa cikgu pun dah habis. Kamu boleh, mana yang belum siap, macam Tekaisi, Amsha, Felicia, apa lagi yang baru masuk tadi, Yuan Wei. Apa soalan tadi? Kanya, tadi tu yang belum buat imlak, boleh buat imlak selepas ini. Cikgu akan masuk ke dalam YouTube channel cikgu. Tajuknya Imlak 1 2021 tahun 6. Lebih kurang macam itulah. Cikgu akan bagi link. Untuk pembelajaran hari ini, murid yang tak dapat masuk, lebih kurang dalam 7 orang ya. 7 orang tak dapat masuk pun cikgu akan cuba untuk kongsikan pada hari ini. Okay, jadi hari ini kerja rumah kamu hanya Imlak, kamu upload saja. Siapa yang belum siap kerja-kerja kamu yang sebelum ini, tolonglah siapkan. DJ Seni dan Bahasa Melayu. Tolong semak balik ke dalam Google Classroom. Semua cikgu akan masuk ke dalam tu mengikut subjek Bahasa Melayu, mengikut subjek-subjeknya BM, BM, PJ, PJ, seni-seni dan ada tarikh. Semak balik. Ya, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih murid-murid. Boleh jumpa lagi minggu hadapan. Bye.